makan apa itu? Mas, di depan pintu ada makanan merah, kuning, hijau, terus ada bunganya. Tak makan punya siapa? Itu sajen. Hah? Kalau dimakanin sajen lagi. Kok nggak ngomong sih, Mas? Ditulisin dong kalau ini sajen gitu. Nah, kemarin itu kan ada Sule kan ngundang paranormal ke sini untuk apalah pokoknya gitu. Taruh di situ, ngapain dimakan? Tak makan nih, Mas. Ya. Berapa hari, Mas? 70 hari kalau enggak salah. Lama. Enggak apa-apalah. Enggak apa-apalah. Ini aku cuman ke sini mau beruntung banget bisa ketemu sama Nadine. Lucu deh bajunya, warnanya oranye, cakep. Gimana ya? Bagus ya, kelihatan cerah gitu ya. Ijo. Kenapa ngucapin buat Nadine tulang pernikahannya? Ya, pertama-tama aku ngucapin sama Nadine yang sudah dipersunting oleh... Aduh, aku seneng deh. Ya, oleh lelaki pujaan hatinya. Nah, aku cuman kepinginnya tuh gini, aku tuh nonton foto-foto pre-weddingnya dia. Pre-wedding. Pre-weddingnya dia tuh, aku tuh aduh kepingin banget, aku kayak gitu Mas. Aku udah ada yang ngelamar 5 orang loh Mas. Wow. Kok banyak banget? Ih kurang Mas. Masih kurang. Masih kurang. Mau direndengin kurang semua gitu. 7 dong Mas. 7 ya. Kan dalam 1 minggu ada 7 hari. Oh, oh sehari ganti okay, ya. Okay, okay. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Minggu turun mesin. Jadi pengen minta referensi tempat-tempat bulan madu. Iya, bulan madunya di mana sih itu Ijo? Bagus bulan banget. Bulan madunya kita juga belum bulan madu. Itu oh, kemarin ya? Waktu prewedding. Ya, itu untuk foto-foto prewed. Di mana itu Ijo romantis maunya banget. Maunya gimana? Laut, gunung, udara, terjun. Pokoknya alam semua. Alam. Ya. Terus di mana itu? Indonesia. Di Indonesia ya. Masih di Indonesia. Pilih ya, ternyata banyak. Indonesia tuh ya Mas enggak kalah sama wah, keren banget Indonesia the best. Orang luar negeri aja semua datang ke Bali, ke Indonesia, ke Raja Ampat, kemanapun. Karena banyak tempat-tempat indah di sini. Betul. Ya kan? Aku sih sama cowokku aku disuruh pre-weddingnya aku dijemur, Mas. Dijemur. Oh, di pantai gitu. Aku suruh pakai baju ikan paus. Kreatif. Tapi kreatif, yes. Coba deh kasih tahu sama calon suaminya foto pre-weddingnya di atas bukit. Terus? Jadi kamu di depannya, calonnya di belakang, terus suruh dorong. Gerindingnya gitu. Nuansanya gerinding. Dong Mas. Lagi nanya-nanya soal nikah, mau loh, pre-wedding nikahnya juga belum. Loh Mas, kan aku udah ngomong Suryadi. Oh kamu sama Suryadi? Meninggal. Saya pikir mau sama Suryadi. Narto Mas. Cuma Narto gembleh. Iya gak apa-apa. Narto itu menurut saya orangnya baik. Oh baik banget kok Mas. Dia tuh apa-apa cuman begini tok bisanya. Iya. Kayak jalangkung. Kalau bisa apa-apa. Cuman begini sama begini gitu. Makan gitu. Oh. Tidur minta duit dong. Gini. Oh, jadi dia cuma bisa ngangguk sama godek-godek aja ya. Gak apa-apa, yang penting dia menerima kamu. Yang penting adanya. Hidup. Betul. Kalau mati gimana dong? Nah, Mbak ini rencana mau foto-fotonya di mana? Kita aku ada beberapa. Ya itu tadi di pantai Mas, tapi kalau di pantai ke jauhan aku mau di Kali Ciliwung aja deh. Boleh, kreatif. Boleh juga sih, gak apa-apa juga. Katanya aku mau foto di Afrika. Dijemur di situ 3 hari. Sama calonku, biar apa biar tambah lengket ya gitu loh Mas. Katanya mau ke Afrika saya dengar mau foto sama singa. Ngapain jauh-jauh di sini juga ada singa. Oke kalau soal aku penjinak buaya loh Mas. Masa? Buaya-buaya darat itu Mas. Pada sama aku takluk. Ngabisin hartaku. Mana curcol. Kelihatannya Mbak Ini ini perlu ada orang yang bisa manage ini semua ya. Terutama fotografer. Jangan sembarangan manggil fotografer karena nanti jadinya gak bagus. Kayak teman saya tuh dia foto pre-wedding jadinya pas foto buat KTP. Kan cocok. Kemarin aku foto malah salah foto ronsen Mas. Nah. Saya punya kenalan untuk fotografer soal pre-wedding begini. Dia jago banget soal foto pre-wedding. Dan dia ini fotografer ini unik banget. Jadi dia tuh gayanya beda dengan yang lain. Unik ya Mas? Unik.
Pasti lucu orangnya, imut ya. Dari mana orangnya? Nah, tahu mau apa yang tak payo kau kau pakai apa? Dari mana? Tapi yang pak tahu sih cokrek cokrek. Cokrek. Oh, oke oke. Sebentar lagi datangnya. Arabnya mas. Sabrika. Oh benar Thailand ya. Kapulka. Kapulka. Tadi saya suka ya gerakannya loh. Coba boleh pak lagi. Kapapong pak piang paung pang kapang tadi kan kup kita dah ya. Kan pak kan yang pang pak kan tak kehe pang kakan. Tapi kampung hang hang tang kapa ya. Song kebut tak hang pang kahang tak kapa ya. Pang kota lah kata pak kahang itu kah. Jadi nanti foto ni gaya. Sama-sama ngawur tapi nyambung. Iya iya. Kejepit, kejepit hati-hati, hati-hati. Celanamu kekecilan. Siapa yang mau dipoto? Siapa? Oh ini mau foto? Iya. Buat pre-wedding, pernikahan. Oh, pre-wedding. Apa itu? Foto-foto sebelum nikah. Oh iya. Oh iya. Oh, iya. Oh, iya. Ini lensa namanya. Oh iya. Panjang. Ya. Panjang. Kok ada sulap? Di sini gak ada yang waras. Iya, makanya. Posisi di mana posisi? Posisinya di mana? Ah, depan ah. Sini. Ah, depan. Ah, berdua. 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 Musik. Berat. Ininya berat banget sih. Sama foto sendiri keberatan. Tolong konsentrasi ya. Senyumnya tolong. Oh siap. Jangan bercanda. Jangan bercanda. Tuan foto papi sana. Munua. Ini orang mana toh? Konsentrasi. Oke. Satu lagi.
Satu lagi, satu lagi. Satu lagi, satu lagi. Satu lagi, mas, mas. Ready, ready. Siap, senyum. Ha ha ha!